Travelers. Sekarang Kenta dan Vina mau cobain kulineran di Loka Rasa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Restoran yang satu ini memiliki nuansa kolonial yang begitu kental. Begitu masuk ke area resto, berbagai ornamen kayu lekat di setiap sisi restoran ini. Mulai dari meja makan, kursi, jendela, hingga hiasan lampu. Ternyata ada sejarah menarik nih di balik bangunan restoran ini, Mantulers. Bangunan yang dibangun tahun 1922 ini bernama Batavia Huis dan merupakan rumah tinggal wakil wali kota Batavia pada masa itu. Wow! Jadi kita mari makan! Itadakimasu! Gini dong, selamat makan. Apanya? Dulu, ini sekarang memperingati 17 Agustus, mendingan kita lombain. Yang bikin beda lomba makannya, tutup mata. Tutup mata dong. Oh aneh ya. Jadi kita sekarang ada di Loka Rasa di Kemang. Di Kemang. Oke. Siapa yang bisa menghabiskan duluan, dia pemenangnya. Oke. Vina harus menghabiskan rantang dengan isian nasi, kentang goreng, sayur, acar, 3 saus istimewa, dan juga pilihan lauk berupa ayam kecombrang dan lidah cabai hijau. Sedangkan Kenta dengan pilihan lauk cumi hitam pedas dan ikan dabu-dabu. 3, 2, 1, mulai! Oke. Kenta gak tahu nih kalau aku buka penutup matanya. Aku pasti menang deh lomba ini. Ini buka rantangnya gimana caranya? Tarik juga gak bisa. Aku gak bisa lihat kan? Ini gimana ya? Aku baru mau ketemu makanannya. Ini apa ya? Ikan ya? Aku coba langsung makan deh. Oh, ternyata ini rasanya cumi banget. Cumi ya? Ini cocok banget. Kayak Lavina sama aku. Enak banget. Ayam kecombrangnya enak, tapi pedes banget. Walaupun pedes, jadi tetap pengen makan. Oh, aku kira ini cumi. Ternyata ayam ya? Mana? Ini ayam. Itu cumi yang kamu makan. Oh, yang beda makan. Makanan? Beda. Wah, aku kira yang sama. Beda dong. Ini satu lagi deh. Ini apa ya? Ini kayak basa banget. Pengen makan deh. Coba. Menu selanjutnya, lidah cabai hijau. Wah, aku campur sama nasi langsung dan rasa cabainya itu nggak pahit. Terus lidahnya juga empuk. Enak banget deh. Ya ini nih, lebih bagus, enak nih di sini nih. Tapi bentar. Apa? Kenapa? Aku boleh nanya gak ya? Kenapa? Kenapa Lavina bisa arahin? Oh iya. Bisa karena feeling perempuan itu lebih kuat. Lebih kuat? Iya. Ya, ketahuan. Aku merem. Ya. Tuh, aku ngebuka mata, aku merem. Eh, Lavina harus diskualifikasi deh. Apa? Diskualifikasi. Iya, pokoknya ini yang tulis aja. Ya. Aku tadi makan cumi hitam sama ikan apa? Dabu-dabu ya? Bentuknya kayak gimana aku gak tahu. Tapi ini dua-duanya enak. Cumi hitam itu rasa cuminya enak banget dan kuat. Sama ikan dabu-dabu itu agak asam. Ini pakai mayones, beneran? Oh, pakai mayones ya. Ini yang ikannya yang crispy, tapi pakai mayones jadi lebih creamy gitu. Terus sambarnya pedes gitu doang ya. Pedes. Aku menang ya. Jadi berarti Morrison Jepang 1, Indonesia 0. Oke, jadi aku lomba menunya di sana aja. Enak, oke. Enaknya mantap betul.